Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku udah siap, kita mau kulineran lagi. Kita mau kemana? Ikutin terus ya. Jangan lupa sebelum nonton video aku di subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke, enjoy the video. Kali ini aku mau ngajak kalian makan es teler Dempo nomor 7. Ini tempatnya guys, jangan sampai salah ya. Ini ya guys, harga-harganya ada banyak nih macam-macamnya. Kalian bisa pilih sendiri sesuai selera kalian. Kita bakal tanya-tanya masnya, apa nih yang best seller? Namanya siapa mas? Adi. Ini es telernya buka dari jam berapa? Pagi jam 9. Sampai? Sampai paling sore jam 4. Cuma kalau jam 3 waktu sudah pulang. Udah lama bukanya? Udah lama, tahun berapa? Mulai tahun berapa? 78. Hmm. Jadi mulai nenek. Oh, turun temurun ya. Oke. Iya. Yang paling laris es teler durian ya? Es teler durian sama mocha durian. Oh. Cuma kalau yang langganan dari luar kota itu mocha durian. Soalnya kan menu lama. Oh. Kalau kan baru. Kalau mocha durian apa sih sirupnya mocha gitu? Iya, isinya alpukat pakai sirup mocha. Oh gitu. Itu yang kalau langganan dari Kalimantan atau apa itu sering mocha durian. Bisa pesan ya? Ada di? Iya. Oh ada di Grab juga ya? Iya, mocha durian, tanah durian itu yang sering. Oke. Kalau campur cuma pelengkap. Oh iya. Jarang nggak campur. Sama pak, ada jus juga ya mas? Ada jus. Oh itu yang buahnya? Untuk itu campur ya? Buah. Oh es buah aja. Iya, oh. Iya cuma biar rame aja. Iya oke. Ini kelapanya. Terus ada nangka. Tuh ibunya kayaknya lagi ngeracik untuk es mocha durian tuh. Nih ibunya yang jual sama neneknya itu yang udah turun temurun katanya. Jadi ini resep keluarga. Ini dia es teler duriannya guys. Kelihatan seger banget diminum siang-siang dan panas-panas gini. Tuh ada alpukatnya, ada kelapanya, dan yang pasti ada duriannya. Yum. Nominal gede ya. Enak banget. Enak, segar. Ini aku beli lagi. Ini ronde kedua guys. Aku kemarin udah beli, tapi karena kurang, hari ini aku beli lagi sebelum pulang ke Surabaya. Karena segitu enaknya. Dan durian ini buah favorit aku. Yum yum. Aku suka juga. Kalau kalian ke daerah Malang, jangan lupa main ke daerah Dempo. Ini es teler nomor 7. Tempatnya rame banget guys. Antri banget. Karena seenak itu. Langganannya sampai dari luar-luar kota. Ini duriannya. Satu porsi dapat 3. Jadi duriannya durian utuh gitu ya guys. Dan nangkanya, jadi isinya tuh nangka, kelapa muda,
alpukat dan yang paling the best tentunya durian. Oh guys, menurut aku es tehernya tuh enak banget, seger banget. Jangan sampai kelewatan kalau kalian ke Malang, mampir ke Jalan Dempo. Di situ kalian bisa pilih banyak, ada es teler durian, ada es mocha durian, ada es alpukat dan lain-lain. Tapi yang paling top itu kata masnya sih es mocha durian sama es teler durian. Rasanya legit banget. Jangan sampai kelewatan ya. Oke, segitu dulu video dari aku. Semoga kalian suka. Dan jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian dapat notifikasi dari aku untuk video-video aku lainnya. Thank you for watching. God bless. Bye-bye.